Naga pembunuh jelit delapan gadis itu menunduk, wajahnya tiba-tiba muram. "Aku, ye uyein, katanya. "Lirih, aku sudah hampir lupa namaku sendiri karena lama tak ada orang memanggilku." "Ye uyein, hon-hon kagum." "Ah, nama itu indah sekali." "Nona cantik seperti orangnya. Apa aye terkejut? Cantik, kau memujiku atau mau kurang ajar?" "Maaf." Han Han merasa kelepasan bicara. Aku memujimu, Nona. Aku tak sengaja. Biarlah ku tarik kata-kata itu dan aku tidak akan mengatakannya lagi. Kalau begitu kau mengatakan aku tidak cantik gadis itu mendadak marah, bangkit berdiri, bertolak pinggang. Kau sama halnya mengatakan aku jelek, Han Han. Dan kalau memang jelek kau mau apa? Lo Han Han tersentak, kaget. Apa maksudmu, Nona? Kenapa tiba-tiba marah begini? Jelas, gadis itu membentak, bicara tidak cantik berarti jelek. Han Han dan kau menjelek-jelekan aku. Nah, memangnya kenapa kalau aku jelek? Han Han melongo, caping bambunya yang dipakai tiba-tiba diangkat sedikit. Dia jadi bingung dan kaget melihat sikap gadis ini juga gugup. Kalau begitu, bagaimana memuji disangka kurang ajar? Tidak memuji, diartikan gadis itu jelek. Wah, mana ada perkara macam begini? Dan melihat gadis itu bertolak pinggang dan marah-marah dengan pipi kemerahan, cuping hidung itu berkembang kempis bagai bunga yang kuncup mekar, maka Han Han tak dapat bicara dan tiba-tiba mencelat ketika si nona membanting kaki di dekat pantatnya. Hayo, bicara! Memangnya kenapa kalau aku jelek? Hei, Han bangun melompat. Aku tidak berkata begitu, Nona. Aku tidak mengatakan dirimu jelek. Aku tidak bicara apa-apa. Siapa bilang begitu? Kalau begitu, kau bilang apa? Aku, aku tidak bilang apa-apa. Aku bohong. Hardikan itu membuat jantung Han Hon jungkir balik. Kau tak perlu berpura-pura, Han Hon. Kalau kau tidak memujiku, lalu maka tentu kau menghina. Nah, apalagi itu kalau bukan demikian. Eh, aku tidak menghina. Kalau begitu, harus memuji lo. Bukankah nanti dianggap kurang ajar? Siapa kurang ajar? Kalau kau memujinya dengan tulus dan matamu tidak milotot, tentu kau tak akan kuanggap kurang ajar, Han Han. Tapi kalau kau tidak memuji dan mengatakan sebaliknya, maka kau justru menghina aku, Nona Han Han. Bingung, aku... eh, bagaimana ini? Bagaimana tiba-tiba semuanya kau buat jungkir balik begini? Aku bingung, aku tak mengerti. Kau memang bodoh, sombong. Kalau tidak mengerti ya sudah. Aku tak mau lagi bicara denganmu dan terima kasih kalau kau membebaskan aku dan berkelebat menahan tangis, tiba-tiba gadis itu meninggalkan Han Han yang melongo keheran-heranan. Han Han benar-benar jadi bingung dan tak mengerti akan sikap gadis ini yang aneh. Tapi begitu gadis itu meloncat terbang mendadak pita rambut si gadis terlepas tanpa diketahui pemiliknya. Han Han berkelebat dan menyambar ini. Dan ketika dia berseru dan mengejar maka Han Han sudah melayang dan berjungkir balik di depan gadis itu, menghadang. Tunggu, ada sesuatu yang ketinggalan. Namun gadis itu ternyata marah. Baru saja Han Han menginjakan kakinya sekonyong-konyong dia membentak dan menyerang, Tangan kirinya menyambar dan langsung ke pipi Han 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 terkejut tapi tidak mengelap Dan ketika gadis itu juga terkejut karena tamparannya mendarat maka Han Han terpelanting dan caping bambunya mencelat Plak! Gadis itu tertegun Han Han sudah meloncat bangun dan pita merah itu diperlihatkan, pipinya merah kena tapak lima jari Gadis itu terkejut dan ketika Hanhan melangkah maju dan menggigil menyerahkan pita itu, berkata bahwa dia hendak menyerahkan barang milik si nona maka gadis ini mengeluh dan tidak menerima pita rambutnya itu. "Kau, kenapa tidak mengelak? Kenapa tidak menangkis? Bukankah kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada aku?" "Ah, kau lagi-lagi menghina aku, Hanhan. Kau membuat malu." Kau sombong dan gadis itu yang mengguguk dan melempar tubuh di tanah lalu menangis sejadi-jadinya dan menganggap Hon Hon merendahkannya. Pemuda itu membuatnya malu karena membiarkan tamparan mendarat di pipi, padahal maksudnya hendak menyerahkan pita rambut. Dan ketika Hon Hon kembali bingung karena dia aneh sekali, maka Hon Hon tersenyum pahit, dan duduk di sebelah gadis itu, melempar tubuhnya. Nona, kau aneh sekali. Kau membuat aku kebingungan. Kalau aku salah, maafkanlah aku sama sekali tidak bermaksud menghina atau merendahkanmu. Gadis itu tak menjawab, meneruskan tangisnya. Hektometer, Han Han menyerahkan kembali pita rambut itu. Kalau kau masih marah, boleh serang aku lagi, nona. Kau tamparlah, atau nona, nona. Gadis itu membentak, tiba-tiba mi lompat bangun kalau kau terus memanggilku nona-nona begitu tak usah kau tanya nama, Han Han. Apa gunanya aku memberitahukan kalau kau masih bernona-nonaan segala? Han Han tertegun. Kau sudah tahu namaku, bukan? Atau kau mau membuat malu aku lagi? Hektometer, Han Han bangkit berdiri. Kalau begitu harus bagaimana? Apa yang harus ku perbuat? Kau tak usah ditanya. Kau sudah tahu namaku Ye Nah, tak usah nona-nonaan segala dan kau dapat menyebutku seperti itu. Han Han mengangguk-angguk, akhirnya tersenyum. Baiklah, katanya. Aku tak akan nona-nonaan lagi. Ku sebut. Namamu begitu saja. Hektometer, kawaneh, ye Mudah marah dan berang. Tapi, ah, aku jadi bingung. Kenapa bingung? Semua sudah jelas, kau sudah menanya namaku dan sudah tahu. Bingung apalagi? Hektometer, aku bingung akan sikapmu ini. Sebentar marah tapi sebentar kemudian tertawa, Han Han teringat ketika gadis itu terkekeh di saat dia menanya nama padahal baru saja marah-marah karena kesulio Dan ketika gadis itu tersenyum dan tiba-tiba tertawa lebar, aneh sekali, maka Han Han disemprot dan dibodoh-bodohkan. Kaulah yang tolol. Kenapa tidak mengetahui watak wanita hingga membuat aku marah-marah? Sudahlah, asal kau baik-baik, tentu aku tak akan marah. Eh, kau sendiri bagaimana? Han Han, kenapa tidak menyenangi orang tuamu? Hayo, sekarang gentian, kau yang bercerita. Han Han tiba-tiba menarik napas dalam, murung, menyambar, dan mengenakan capingnya kembali. Kau sudah tahu bahwa aku putra ketua hakian pang. Tapi aku tidak tahu siapa ayah atau ibumu. Masa aku harus bicara? Kau belum lengkap menceritakan ceritamu, Yuyin. Siapa ayahmu dan kenapa kau tampaknya membencinya? Aku memang benci ayahku. Dia tak pernah menghiraukan aku. Hektometer, siapa ayahmu? Gadis itu berkerut kening, terisak. Aku tak suka bicara tentang dia, Han Han harap kau memakluminya. Aku tak suka. Kalau begitu tak apa. Tapi yang jelas tentu ayahmu seorang yang berkepandaian tinggi. Memang kepandaian ayah hamat tinggi gadis itu tiba-tiba bangga, bersombong. Dan barangkali ayahmu sendiri pun tak dapat mengalahkan ayahku, Han Han. Tapi, ah, sudahlah. Aku tak suka bicara tentang dia. Han Han tertegun. Dia menjadi terkejut dan setengah percaya setengah tidak akan kata-kata atau omongan gadis ini. Tapi bahwa gadis itu memang berkepandaian tinggi dan kalau bukan dia barangkali memang susah menundukkan maka Han Han tertarik tapi menahan keinginan tahunya, Ye Uye In telah menyatakan tak suka membicarakan aliahnya. Kalau dia mendesak dan terus bicara tentu gadis itu bakal marah-marah lagi, dan dia tentu bakal bingung. Maka daripada membuat si gadis marah dan tak senang akhirnya Han Han memendam keinginan taunya itu dan kembali menarik napas dalam. Baiklah, aku tak akan bertanya lagi, Yuyin. Kita tak usah bicara tentang ayahmu itu. Kita sebaiknya bicara yang lain saja. Ya, tentang kau. Kenapa kau tidak menyenangi ayah ibumu dan kelihatannya sama dengan aku? Aku diusir, maksudku seperti diusir, apa? Kau diusir? Gila kah ayah ibumu itu. Tidak, Han Han menjeleng. Melainkan sekedar marah atas sikapku saja, Yuyen. Maksudku, HMM, ada sesuatu yang tak disukai ayah ibuku dengan perbuatanku. Gadis itu terbelalak, tiba-tiba memandang tajam. Kau men wanita. Han Han terkejut, muka tiba-tiba semburat merah. Tidak, justru aku tak pernah bergaul dengan wanita. Hektometer gadis itu tiba-tiba berseri, lega sudah kuduga tak mungkin itu. Han Han, kau pendiam dan sorot matamu pun tidak berminyak seperti laki-laki lain. Berminyak, Han Han heran. Berminyak bagaimana, Ye Uyin? Kau tak mengerti. Benar-benar tak mengerti tidak. Kalau begitu bagus. Kau memang pemuda yang baik dan Rupanya benar-benar jujur. Maksudku adalah metu berminyak itu metu yang suka melotot dan memandang wanita secara kurang ajar. Mereka itu, cih, laki-laki tak tahu malu itu, kalau memandang wanita pasti terkandung maksud kotor di hati. Nah, itulah yang kumaksud dan aku pasti menghajar laki-laki demikian karena di sepanjang jalan banyak kualami hal itu. Hektometer-hektometer hon-hon mengangguk-angguk kiranya begitu yen ye -ye Baiklah aku mengerti tapi aku selama ini tak pernah melakukan itu ya ya aku percaya gadis itu tertawa kalau tidak tentu tak mau aku berdekatan denganmu han Han. karena itu aku dapat melihatmu sebagai pemuda yang tidak jelalatan dan baik terhadap wanita Han-hon tersenyum pahit lalu lalu apanya kau yang harus melanjutkan ceritamu Han Han tertawa. Ye aku sendiri kurang suka menceritakan apa yang ku perbuat itu, apa yang membuat tayah ibuku tak senang. Dan karena kau juga tak suka menerangkan atau bicara tentang ayahmu maka aku juga tak senang kalau bicara tentang ini. Sompret gadis itu memaki. Kau membalas aku, Han Han. Kau membuatku penasaran. Sama seperti aku yang juga penasaran akan ceritamu yang tidak kau lanjutkan, Han Han tertawa. Kita satu-satu, Ye Uyen. Tapi sebenarnya aku tidak bermaksud membalas. Aku, aku memang enggan menceritakan itu. Ye Uyen tertegun. Han Han tiba-tiba menunduk sedih dan wajah yang tampan gagah itu mendadak muram. Gadis ini melihat kesungguhan Hon Hon dan tergetarlah dia ketika Hon Hon tiba-tiba menitikkan dua A insinyur mata. Dan ketika dia terkejut dan Hon Hon bangkit berdiri, menggigit bibir maka pemuda itu berkata bahwa dia ingin melanjutkan perjalanan. Aku pikir cukup perkenalan kita. Kau tentu memiliki keperluan sendiri. Nah, selamat berpisah, Ye Uyen. Aku tak mau kau ikut berduka mendengar ceritaku. Nanti dulu gadis ini tersentak, bangun melompat. Aku sendiri tak memiliki keperluan apa-apa, Han Han. Aku berjalan tak tentu tujuan. Kalau boleh kita jalan bersama-sama karena kita rupanya senasib sependeritaan. Han Han terkejut. Apa, jalan bersama-sama? Laki-laki perempuan. Ye, -ye juga terkejut, tiba-tiba rupanya sadar. Tapi ketika dua pasang mati mereka bentrok dan Yuyin merah padam maka gadis ini menunduk dan terisak. Maaf, aku aku tidak memikir itu, Han Han. Aku hanya ingin bersamamu dan melanjutkan bercakap-cakap. Tapi, sudahlah, nanti aku kau anggap gadis tak tahu malu dan kau benar. Baiklah, kita berpisah dan mudah-mudahan bersua lagi dan Yu yang berkelebat dan mendahului Han Hon tiba-tiba memutar tubuhnya dan meloncat pergi. Han Hon tertegun dan tiba-tiba dia merasa kehilangan. Dia yang akan mendahului mendadak didahului. Tapi ketika dia hendak memanggil dan diurungkan, dia sendiri telah menyatakan tak mau bersama, maka pemuda itu menarik napas dalam dan entah kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang perih di hatinya, seolah perpisahan itu membuat luka. Dan ketika Han Han tertegun dan memandangi gadis itu sampai lenyap di sana, maka Han Han mematung dan tidak bergerak. Aneh, Han Han mendadak menjadi bingung. Dia yang semula mau meninggalkan gadis itu tiba-tiba saja merasa berat ditinggalkan. Dan karena perkenalan mereka rupanya telah membawa sesuatu yang hangat, indah, tiba-tiba Han Hon memejamkan mata karena mendadak dia ingin mengikuti gadis itu. Kepergian Ye Uyein mendadak menimbulkan semacam rindu. Han Hon terkejut dan gemetar. Dan ketika kakinya juga ingin melangkah dan mengejar gadis itu, mendadak. Tanpa sadar, Han Han bergerak dan memanggil gadis itu. Ye Namun si gadis telah lenyap. Ye Uyen telah keluar hutan dan aneh sekali Han Han tiba-tiba mengeluh. Dorongan kuat untuk mengejar dan menyusul gadis itu tiba-tiba tak dapat ditahan lagi. Han Han berkelebat dan mengejar dengan cepat. Dan ketika Han Han melihat bayangan gadis itu di depan sana, terisak, maka Han Han terguncang dan tak sadar bahwa panah asmara mulai menancap di hatinya. Pemuda ini mengeluh namun meneruskan larinya, bergerak dan kian mendekati si gadis. Tapi teringat bahwa Ye Uye In sedang marah, tentu tak suka dia mengejar maka Han Han memperlambat larinya dan akhirnya menguntit secara diam-diam. Dan begitu Han Han mengikuti dan menggigit bibir, Bingung kenapa tiba-tiba dia tak dapat ditinggalkan gadis itu, maka si Nona yang menangis dan tak tahu diikuti Han Han telah meneruskan larinya ke selatan. Berhenti pada hari ketiga Han Han mendengar sebuah bentakan di tepian sungai. Malam tadi dia melihat ye yang tidur di hutan di atas pohon. Han Han merasa kasihan dan ingin mendekat namun tak berani, tidur di atas pohon yang lain namun tak terlalu jauh dari si Nona. Han Han sekalian menjaga kalau-kalau ada binatang buas menyerang gadis itu, ular umpamanya. Tapi ketika malam dilewatkan dengan tenang dan menjelang terang tanah dia mendengar suara berkeresekan dan Ye Uye In bangun, dia ikut bangun dan memperhatikan secara diam-diam ternyata gadis itu mencuci muka dan berangkat lagi. Han Han juga harus bergerak cepat. Kalau tak ingin ketinggalan. Gadis itu kini menyusuri sebuah sungai, dan matanya berkali-kali menengok ke kiri kanan, seolah ada yang dicari. Han Han harus sering menarik kepalanya kalau kebetulan gadis itu menengok ke belakang pula. Dan ketika pagi itu, si nona bertemu dengan serombongan orang yang membentaknya kasar. Seorang laki-laki berwolkan sudah melompat dan menghadang di depan, maka Han Han melihat gadis itu terkejut dan berkerut kening. Namun tidak kelihatan takut. Siapa kalian, dan mau apa Han Han bersinar mendengar gadis itu mendahului lawan. Belasan laki-laki itu, yang muncul dan menyeruak rerumputan sungai kiranya sengaja bersembunyi dan kini memperlihatkan diri untuk mencari setori. Mereka rata-rata berwajah kasar dan bengis, sikap atau gerak gerik mereka seperti perampok-perampok rendahan yang diam-diam membuat Han Han mendengus. Sekarang Han Han mulai tahu mana orang baik-baik dan mana bangsa penyamun atau perampok. Han Han tak khawatir dan percaya kepada Yueyueen. Dan ketika gadis itu bertanya dan mendahului si Brewok, yang tertegun dan membelalakan mata, maka laki-laki itu mendengar teman-temannya tertawa. Haha, kau didahului, itu aku. Gadis ini bertanya kau mau apa? Haha, jawab saja bahwa kau mau mengambil bini. Sambar gadis itu dan berikan cium sebagai tanda mata. Si Brewok tertawa lebar. Akhirnya dia juga tertawa setelah teman-temannya tadi tertawa. Mereka mengejek dan merendahkan Yeu tak melihat sinar mata gadis itu berkilat bagai seekor harimau betina yang siap menyergap mangsa. Namun ketika Yeu menunggu dan si Brewok berhenti tertawa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi maka dia berseru. Heh, Aku adalah Hitbong, penjaga atau penguasa Sungai Kiang. Tidak tahukah kau bahwa yang lewat harus membayar pajak, Nona? Kau datang tanpa izin, harus memberi upeti atau pajak sesuai peraturan di sini. Nah, katakan kau mau ke mana dan kenapa pagi-pagi begini muncul di Sungai Kiang. Hektometer, kau kiranya perampok? Buaya bajak sungai Yuyen mendengus. Minggir, berwok atau ku pecahkan kepalamu nanti. Wah, itu aku mendapat macan galak. Haha, ketanggor kau, tuaku. Hajar dan tangkap saja gadis ini. Benar, dan telanjangi tubuhnya. Dia telah menghinait bong tuaku. Si berwok terbelalak lebar. Dia dimaki dan tak dipandang macelawannya, Ye Uyein menyuruh dia inggir sementara dirinya pun dikata sebagai buaya sungai. Dan ketika laki-laki itu terkejut dan heran serta kaget, tak menyangka gadis secantik ini berani kepadanya padahal sendirian saja tiba-tiba laki-laki itu tertawa bergelak dan merasa lucu. Haha, ini rupanya betina yang ku cari-cari, kawan-kawan. Sudah lama aku tak menemukan calon bini segarang ini. Ah, kalian benar. Dia harus ditangkap dan ditundukkan. Hayo, kalian maju dan tangkap dia, tapi jangan ditelanjangi. Ye Uye In berkilat marah. Si Bowok yang tiba-tiba mundur dan tidak marah sekonyong-konyong sudah menyuruh teman-temannya maju. Kiranya dia adalah seng pemimpin dan benar mereka semua adalah perampok, atau bajak-bajak sungai yang kini sedang naik ke darat, mungkin karena melihat dirinya tadi. Dan ketika Ye Uye In marah dan berkilat matanya, Melihat dua laki-laki di belakang si bro meloncat dan menubruk maju tiba-tiba tanpa banyak bicara gadis ini bergerak dan kaki pun menendang dua kali tepat mengenai dada lawannya, yang langsung muntah darah Haik bluk des Yang lain terkejut Yuyen bergerak luar biasa cepat ketika dua orang tadi menubruk, menyelinap dan lewat di bawah ketiak mereka untuk akhirnya membalik dengan tendangan kilatnya semua itu berlangsung amat cepat dan tahu-tahu dua laki-laki itu berteriak dan roboh terlempar. Mereka muntah darah. Dan ketika semua terkejut karena Yein membuat dua laki-laki itu pingsan dalam segebrakan saja, maka gadis itu bergerak dan meneruskan serangannya kepada Si Brewok juga yang lain-lain. Kalian perampok-perampok hina. Rupanya pagi-pagi belum mendapat sarapan. Nah, Terima ini, tikus-tikus busuk. Dan enyahlah kalian ke dasar neraka dan yeuyen yang berkelebat dan sudah bergerak cepat, menyerang dan menendang si berwok tiba-tiba membuat laki-laki itu berteriak karena terlempar pula. Selanjutnya gadis ini berkelebatan seperti walet menyambar-nyambar, belasan orang itu dihajar dan dibuatnya jatuh bangun. Dan ketika mereka menjerit dan terlempar ke sana-sini, tak keruan, maka Ye yang sudah memporak-porandakan lawan-lawannya sekejap saja. Gadis itu tak mau memberi ampun karena si berwok dikejar dan akhirnya diberi tendangan lagi, mencelat dan tercebur ke sungai dan ketika yang lain juga kalang kabut dan terguling-guling tak sempat mencabut senjata gerakan YUY amat luar biasa cepatnya maka mereka yang berkao-kaok dan berteriak tak keruan-keruan itu mendadak meneruskan gerakannya dan mencebur ke sungai pula biur-biur YUY tertawa menghina belasan orang itu akhirnya jatuh ke air yang pingsan atau luka-luka disambar temannya untuk dijauhkan dari gadis ini dan ketika semua selulup dan berenang ketakutan, maka mereka sudah menyeberangi sungai itu dan merah padam di sana. Keparat, jahanam terkutuk. Gadis seluman. Yueyuein mengerutkan kening. Orang-orang itu yang kini berada di seberang ternyata masih berani memaki-makinya. Mereka mengacung-acungkan tinju sementara si berwok sendiri basah kuyup mengamankan golok, gemas dan mengancam, tapi tak berani maju. Dan ketika Yuyin mendongkol dan marah, orang-orang itu menghinanya, di sana tiba-tiba dia menggerakkan ujung kakinya dan belasan kerikil hitam melesat dan menyambar orang-orang itu, termasuk Si Brewok. Tak tak aduh. Brewok dan teman-temannya terpelanting. Mereka melempar tubuh sambil menjerit-jerit. Kepala atau hidung mereka bengkak sebesar telur ayam. Ye Uyein mengerahkan kepandaiannya untuk menendang dari jauh, mempergunakan kerikil-kerikil hitam itu. Dan ketika orang-orang itu menjerit dan lari lintang pukang dari seberang, masih juga dapat dihajar gadis siluman itu, maka mereka berkauk-kauk dan meninggalkan tepian. Ye Uyein tertawa dan sejenak melupakan kesedihannya sendiri. Dia telah menghajar orang-orang itu. Namun ketika gadis ini hendak meninggalkan sungai dan meneruskan perjalanan mencari-cari sesuatu, mendadak sebuah perahu meluncur tanpa penumpang. Yuy terkejut dan tertegun. Perahu itu melawan arus dan aneh sekali justru mendatangi dirinya. Perahu itu terus bergerak dan maju dengan cepat seolah dikemudikan siluman. Dan ketika perahu itu berhenti dan tepat berada di depannya, Hal yang membuat gadis ini mengkirik dan merinding, perahu itu seolah perahu siluman maka Ye Inter terbelalak melihat sepotong papan berisi tulisan untuknya. Nona benar-benar gagah. Silahkan naik perahu ini untuk menerima kagum dari kami, orang-orang Ang Liong Pang, perkumpulan naga merah. Ye Inter tertegun. Perahu itu bergoyang-goyang dan kiranya merupakan semacam barang undangan yang aneh. Gadis itu, terkejut karena mendengar Ang Liong Pang adalah perkumpulan bajak yang amat ditakuti, kalau tidak salah dipimpin oleh sepasang kakak beradik Ang Liong TWA Mo dan Ang Liong Jimo, dua laki-laki yang dikabarkan lihai dan memiliki ilmu pukulan Ang Liong Kang, sejenis pukulan yang mengandalkan tapak tangan berbisa yang amat ganas. Tapi karena Yueyin adalah gadis yang tak kenal takut dan justru dia mencari mati untuk membebaskan diri dari kekecewaan terhadap ayahnya, maka begitu mendengus dan mengeluarkan tawa dari hidung, tiba-tiba tanpa banyak bicara lagi gadis ini melompat dan sudah memasuki perahu. Ang Leong Pang, aku memang bukan orang penakut. Kalau kalian ingin mengenai nonamu tentu saja aku datang. Nah. Mariku temui kalian dan lihat siapa yang mau banyak tingkah. Ye Uyein berseru sambil sudah mematahkan sebuah dahan. Maksudnya adalah untuk mengayuh atau mengemudikan perahu itu, tapi ketika perahu bergerak dan tahu tahu sudah meluncur ke hilir, mendahului gadis itu yang hendak mendayung maka ye Uyein kaget karena tiba-tiba kakinya terpeleset oleh gerakan perahu yang oleng ke kiri kanan. Cepat sekali! Dan begitu dia berada di dalam perahu tiba-tiba saja gadis ini mendengar kecipak perlahan di bawah lantai perahu dan kiranya dua orang menjalankan perahu itu dari bawah, mendorong sambil menyelam. Hei, keparat. Kiranya kalian di es itu. Namun Yeu dibuat sibuk mempertahankan diri. Perahu yang disangka perahu siluman itu ternyata dikemudikan dua orang penyelam yang amat lihai. Mereka betah di dalam air tanpa memperlihatkan diri, mendorong dan meluncur seperti ikan. Dan karena perahu sudah mengikuti aliran sungai dan gerakannya luar biasa cepat, karena didorong pula oleh arus air yang kuat maka Yuyin berkali-kali mengeluarkan teriakan kaget karena tubuhnya miring ke kiri kanan dipermainkan. Gerakan perahu yang oleng ke sana kemari, tajam dan miring di mana berkali-kali bibir perahu nyaris menyamai permukaan air. Yuyen tak pandai berenang dan karena itu terpekik-pekik marah dipermainkan dua penyelam ini. Mereka mendorong dan mempermainkan perahu hingga nyaris gadis ini terguling. Kalau Yuyen tidak meloncat-loncat atau berpegangan pada bibir perahu yang tinggi tentu dia sudah kecebur. Dan ketika gadis itu marah karena perahu kini memasuki aliran sungai yang deras, yang membuat gadis itu terbelalak dan bercat maka Yeu menggerakkan dahan pohon di tangannya untuk menghajar penyelam di sebelah kiri, yang saat itu kebetulan menongolkan kepalanya. Des! Penyelam itu menjerit. Rupanya dia tak menyangka karena Yeu sudah dibuatnya sibuk mempertahankan keseimbangan tubuh, agar tidak kecebur di air. Maka begitu senjata di tangan gadis itu menyambar dan mengenai kepalanya, keras sekali, maka laki-laki itu berteriak dan seketika melepaskan pegangannya. Perahu meluncur dan kini tinggal dikuasai seorang penyelam saja. Ye Yueyin mengerahkan sin keng di kakinya hingga kini kakinya itu melekat di lantai, tak bakalan membuat dia terlempar atau meloncat-loncat lagi itulah semacam ilmu cecak yang dapat membuat gadis ini bertahan, paling-paling hanya pinggang ke atas yang terayun-ayun ke kiri kanan, mengikuti gerakan perahu yang diolengkan atau dipermainkan lawan di bawah. Dan begitu Yeu berhasil menghantam lawan pertama, tinggal penyelam yang satunya lagi maka gadis itu sudah bergerak dan mengincar penyelam yang ini. Tapi lawan rupanya marah. Yeoyean yang menghajar dan membuat temannya tadi menjerit kesakitan tiba-tiba, membuat penyelam ini mengguncang perahu-perahu yang sudah oleng ke kiri. Kanan itu kini miring dan bergerak-gerak dengan hebat, arus semakin deras, dan sudah ada yang masuk. Gadis itu terkejut. Dia tetap melekat, tapi ketika perahu nyaris terguling, apa boleh buat, dia harus melepas ilmu. Cecaknya itu meloncat dan berjungkir balik tinggi. Dan ketika dia hinggap dan menyentuh bibir perahu yang lain, yang baru saja diinjaknya, maka lawan menggulingkan bagian ini dan Yuyein dipaksa lagi untuk meloncat menyelamatkan diri, begitu berkali-kali. Dan karena hal ini membuat air masuk semakin banyak dan Yuyein juga semakin pucat, marah sekali maka gadis itu tiba-tiba membentak ketika lawan muncul dan membalikan badan perahu. Hie kejadian itu berlangsung cepat. YeU berjungkir balik dan melontar senjata di tangannya tepat sekali mengenai leher orang hingga laki-laki itu menjerit dan terguling melepaskan perahunya. tapi karena perahu sendiri sudah dibalik dan tengkurap YeU Yein berteriak karena tak mungkin dia mengemudikan perahu yang seperti itu maka dia melepas sebuah tendangan ketika hinggap di perut perahu yang terbalik ini, Menjerit dan gugup karena selanjutnya perahu itu meluncur mengikuti arus, menabrak batu-batu hitam dan akhirnya hancur bertemu sebuah batu karang, remuk berkeping-keping dan yeuyen meloncat tinggi berjungkir balik ke batu ini, ngeri dan bercat karena dia sudah sendirian di tengah sungai yang deras. Tak ada perahu yang dapat menyeberangkannya. Tapi ketika gadis itu terbelalak dan bercat serta marah maka terlihat tiga perahu merah mendatanginya dari arah depan, menentang arus. Haha, selamat datang, Nona. Jangan khawatir, kami akan menjemputmu. Yuyin berkilat-kilat. Dia tahu bahwa itu pasti orang-orang Ang Liong Pang, teman-teman dari dua penyelam yang sudah dihajarnya tadi. Tapi ketika dia menunggu dan bersiap-siap, girang dan akan menghajar orang-orang itu yang berperau dengan cepat menentang arus tiba-tiba saja mereka berhenti beberapa tombak mengelilingi batu karang di mana Ye Uye in berada Nona kami dari Angliong Pang diutus Pangcu ketua untuk menjemputmu Lompatlah kami akan membawamu ke sana dan menerima kagum Ye Uye in marah Kalian punya otak atau tidak masa jarak demikian jauh aku disuruh melompat Dekatkan perahumu kemari, tikus-tikus busuk. Atau kalian semua nanti ku hajar. Haha, <tune> <tune> Nona sudah berhasil menyelamatkan diri dari dua penyelam kami yang lihai, dan Nona juga tak sampai jatuh ke air. Ah, ini menunjukkan kepandaianmu yang tinggi, Nona. Silahkan lompat dan kami tak akan mempermainkan dirimu. Kau siapa? Tokoh, nomor berapa dari Ang Leong Pang aku wakilnya, tokoh nomor tiga. Hektometer Yuyin memandang laki-laki bermuka kuning itu. "Kalau begitu, kau Uilyong Haikuan BHE." "Aha, Nona sudah mengenai namaku." Tepat sekali, aku memang orang Shikuan dan ketika Yuyin tertegun dan terbelalak memandang lawannya itu, laki-laki muka kuning maka lawan menyuruh dia lagi untuk cepat melompat. "Kami tak berani terlalu dekat-dekat." Batu karang itu besar sekali. Nanti perahu kami dapat menabrak pecah. Silahkan Nona lompat dan kami akan menyambutmu baik-baik. Mari, Chuan Putri. Cepatlah dan jangan ragu. Yueyuein terkejut. Kau kau menyebut apa? Haha, <tuh -kau> kami tahu kau siapa, Nona. Kau adalah putri seorang pangeran. Naiklah dan cepat lompat ke sini. Yueyuein mengeluarkan seruan kaget. Tanpa terasa gadis ini mundur dan melotot memandang Ui Leong Hai Bhe, si ikan naga kuning yang merupakan wakilang Leong Pang itu. Tapi ketika dia sadar dan tertawa geli, hal yang membuat si muka kuning melengak maka gadis itu berseru, Orang Si Kwan, kau sungguh lucu dan menghormatku berlebihan. Siapa yang menjadi putri pangeran dan menerima sambutan begini baik? Tapi tak apalah kau agaknya keliru mengenai orang dan aku ingin mendapat hormat macam begini. Awas, aku ke situ dan ketika lawan tertegun dan membelalakan mata, kaget dan heran mendengar kata-kata itu maka Yeu Yein sudah meloncat berjungkir balik ke perahu Kuan BHE. Sebenarnya jarak cukuplah jauh, tak kurang dari 10 meter. Namun, karena gadis itu berada di tempat ketinggian dan perahu lawan di tempat yang lebih rendah, maka begitu mengerahkan ilmunya, meringankan tubuh, dan berseru keras, tiba-tiba yang telah di atas perahu lawan, berjungkir balik lima kali di udara, dan tepat sekali hinggap di ujung perahu. Ada tanda-tanda kuan BHM mau mendorong perahunya, namun tak jadi karena laki-laki itu masih ragu akan omongan yang tadi. Dan ketika gadis itu turun dan hinggap dengan ringan sudah di ujung perahunya, maka Yein berkata lagi, "Pengah. Nah, antarkan aku ke ketuamu. Anggap aku betul-betul putri seorang pangeran dan ingin kudapat sambutan begini manis." Si muka kuning terkejut. "Kau bukan putri pangeran, Hai Hik. Anggap saja begitu, Orang Sikuan. Dan Hayo, berangkatkan perahumu ini seperti kata-katamu tadi." tidak laki-laki itu mendadak melompat. Kalau kau bukan orang yang kumaksud maka tak boleh kau menginjakan kaki, bocah siluman. Turun dan enyahlah kau dan ujung. Lengan baju yang menyambar serta mengebut keras tiba-tiba menghantam muka Yeuyin yang masih ongkang-ongkang di ujung perahu. Gadis ini terkejut tapi tertawa, girang karena dia sudah tidak lagi di batu karang itu melainkan di tempat yang enak, di perahu ini. Maka begitu Kuan BHM menyerangnya dan laki-laki itu mempergunakan lengan bajunya, yang keras dan tiba-tiba seperti besi maka Yeu Yein meloncat ke kiri membiarkan pukulan lewat. Piar. Ujung perahu hancur seperti bubuk. Yeu Yein tertawa dan mengejek lawan, si muka kuning terkejut sementara dua perahu yang lain tiba-tiba maju mendekat. Maklumlah, wakil ketua Ang Liong Pang itu mulai menyerang lawan. Dan ketika mereka berlompatan dan menuju ke perahu ini, Yuyin dikejar dan sudah mendapat serangan bertubi-tubi maka gadis itu mengelak dan lincah menghindar sana sini. Des des. Lantai perahu berlobang. Dua pukulan lagi-lagi tak mengenai gadis itu melainkan memukul ke bawah. Ujung lengan baju itu menghantam kuat dan lantai pun pecah. Namun karena perahu rupanya memiliki lantai berlapis-lapis dan masih ada lantai lain yang menyelamatkan perahu dari rembesan air maka Yeu Ying yang lega dan tertawa-tawa sudah berloncatan dan akhirnya berkelebatan ke sana kemari. Hai Hik, keluarkan semua kepandaianmu, orang Sikwan. Dan lihat berapa jurus kau dapat mengalahkan aku. Terkutuk laki-laki itu membentak. Aku akan merobohkanmu, bocah siluman. Dan tak sampai 20 jurus kau pasti terjungkal. Wah, omongan si pandir. Tong kosong nyaring bunyinya, Ayah dan Yeuye yang terkejut melengking tinggi tiba-tiba menjadi kaget karena dari belakang dan kiri kanan menyerbu orang-orang lain yang membantu si muka kuning itu. Mereka melepas tali panjang dan satu di antaranya hampir saja menjerat kakinya, yeu Yein terkejut dan terpekik marah dan ketika dari tempat yang lain bergerak orang-orang itu dan seisi perahu membantu si muka kuning, yang mengejek dan tertawa bergelak maka Ye Uyein karena dikeroyok dari segala penjuru. Nah, lihat. Siapa tong kosong nyaring bunyinya des. Dan si nona yang terpelanting oleh kebutan ujung baju lalu bergulingan menjauh dan memaki-maki si muka kuning, yang tidak jantan bertanding satu lawan satu karena sudah dibantu anak buah. Sekarang YUYEN mengerti apa kiranya arti suitan tadi karena Kuhan BH lawannya itu bersuit dan bersiul aneh, kiranya merupakan tanda bagi belasan orang anak buahnya untuk maju mengeroyok. Dan ketika gadis itu bergulingan dan lawan mengejar Yuyin Ye -ye cepat melompat bangun dan mencabut senjata, maka sebuah pedang pendek telah berkelebat dan mendesing di tangannya. Sing Red Red, ujung baju si muka kuning putus, laki-laki itu berteriak kaget melempar tubuh ke kiri, sebuah bacokan atau tikaman aneh menyambar setelah tadi membabat ujung bajunya. Dan ketika yang lain juga berteriak karena pedang hitam di tangan gadis itu bergerak dan bergulung naik turun maka tali atau jala yang tadi berseliweran mau menjerat tiba-tiba putus semua. Mundur, semua mencabut senjata. Ye Uye tertawa nyaring. Sekarang gadis ini ganti mengejek dan si muka kuning berubah pucat. Anak buahnya mundur tanpa diperintah lagi. Dan ketika mereka mencabut senjata dan siap mendengar aba-aba Kwan BHS Sinaga kuning sudah meloncat dan menyerang lagi, disusul anak buahnya. Tangkap dia, kalau perlu bunuh semua. Bergerak mengikuti. 17 lawan mengepung Yein dengan golok atau pedang. Kuan BHS sendiri mencabut dayung besi yang segera menduru menghantam gadis itu. Hebat sekali. Namun ketika Yuyin meloncat tinggi dan berjungkir balik menghindari serangan, dayung atau golok lewat di bawah kakinya maka gadis itu melayang turun dan membalas. kring kring kerang gak hebat sekali apa yang dilihat. Pedang si gadis yang meluncur dan menukik ke bawah tiba-tiba membentur semua senjata-senjata lawannya itu, dipapas atau dibacok buntung. Dan ketika Kuan Bhe berteriak karena dayung besinya juga terbabat rusak ujungnya maka laki-laki itu bergulingan menyelamatkan diri ketika sinar hitam mengejar kraak lantai perahu terbelah dua kuan bhe terkesiap dan ngeri hatinya meta membelalak namun karena laki-laki itu sudah melompat bangun dan penasaran akan semuanya ini Kalah senjata dan bukan kalah orang maka wakil Lang Leong Pang itu berseru agar semua tidak mengadu senjata. Hindarkan senjata dengan senjata. Pedang gadis itu kiranya pedang pusaka. Awas, jangan sampai beradu dan menggeram serta membentak maju laki-laki ini menyerang lagi dengan dayungnya. Dayungnya itu masih hebat meskipun ujungnya buntung sedikit dan ketika anak buahnya juga mengikuti dan mengangguk tahu bahwa pedang di tangan gadis itu kiranya amat tajam luar biasa maka semua menerjang dan kembali mengeroyok YUYEN menarik senjata kalau mau berbenturan dan kawan yang lain membokong atau melepas serangan curang kalau gadis itu menghadapi yang lain dan karena ganti berganti mereka membantu kawan dan bokongan di belakang selalu berbahaya YUYEN naik darah maka gadis itu melengking dan tiba-tiba tubuhnya berkelebatan seperti walet menyambar-nyambar. Baik, kalian laki-laki pengecut. Coba lihat siapa dapat merobohkan aku. Wut-wut dan pedang yang terus bergerak mengikuti gadis itu, membentuk bayang-bayang hitam yang cepat sekali akhirnya mendapat juga korban pertama, disusul korban kedua dan ketiga dan tiga anak buah Ang Leong Pangman di darah. Mereka roboh dan menjerit tanpa dapat ditahan lagi. Tadi, Yuyin membalik dengan amat cepatnya, dan mereka itulah tiga laki-laki yang membokong dari belakang. Yuyin berterbangan tak dapat diikuti metu, dan pedangnya menikam dengan cepat, langsung menghunjam dan mengenai dada lawan. Dan ketika gadis itu beringas dan mempercepat gerakannya hingga belasan lawannya saling tabrak sendiri tak mampu mengikuti gerakannya lagi maka pedang kembali mendapat korban. Krep krep. Dua lengking tinggi itu tak perlu diragukan lagi. Mereka itulah dua laki-laki keempat dan kelima korban pedang hitam yang terus menyambar-nyambar bagai naga tak kenal ampun. Dan ketika yang lain terkejut dan gentar, Ui Leong Hai Kuan BHS sendiri mundur dengan dayung terbabat lagi maka laki-laki bermuka kuning itu mi loncat dan tiba-tiba meninggalkan perahu. Mundur semua mundur. Ye Uye In tertawa mengejek. Akhirnya gadis ini melihat semua lawan berloncatan, yang roboh atau luka-luka ditendang dan kecebur di sungai. Kuan BHS membiarkan saja lima anak buahnya yang kena sial itu. Dan ketika semua melompat ke perahu yang lain, yakni dua perahu yang tadi mendekati perahu sinaga kuning ini, maka Ye Yueint tak menduga jelek dan terkekeh-kekeh melihat lawan-lawannya itu melarikan diri. Haihik, tahu rasa kau, orang Shikwan. Lihat siapa yang lari dan terbirik-birit. Kuan Bhe, wakil Lang Liong Pang itu merah padam. Dia tak menghiraukan ejekan ini karena dengan sisa anak buahnya dia cepat mendayung dan memutar perahu. Ye tertawa-tawa dan girang mendapat perahu sendiri. Dia sekarang dapat menyeberang atau melanjutkan perjalanan. Tapi ketika dia menyambar dayung dan menggerakkan perahu ini mendadak orang-orang di atas perahu yang menjauhkan diri itu berloncatan atau mencebur ke sungai uye -ye terheran dan membelalakan Matu melihat ini tak mengerti namun ketika tiba-tiba perahunya terguncang dan diangkat beramai-ramai laki-laki Shikwan itu kiranya sudah di bawah dan hendak menggulingkan perahu maka yuyein -ye kaget dan berteriak tanpa sadar Hei -i -i. namun terlambat Si muka kuning yang bertenaga besar itu telah membentak beramai-ramai sisa anak buahnya untuk menjungkalkan Yeu Yen. Perahu terangkat dan tiba-tiba terbalik. Yeu mengerahkan tenaga kakinya namun kalah banyak, juga kalah cepat. Dan ketika perahu terguling dan tengkurap ke bawah maka Yeu berjungkir balik dan apa boleh buat harus kembali ke batu karang besar itu. Bedebah, keparat Yeu Yein memaki-maki. Kalian orang-orang curang, orang Sikwan Awas kalian kalau berani ke sini Haha naga kuning tertawa bergelak Sekarang kaulah yang tahu rasa, bocah Kau tak dapat kemana-mana kecuali pandai terbang Laki-laki itu berenang dan menuju ke perahunya sendiri Mi loncat dan naik sambil tertawa-tawa Sementara anak buahnya juga mengikuti Yuyin melihat betapa mereka itu rata-rata adalah orang yang pandai sekali bergerak di air. Orang Shikwan itu demikian licin dan pandai seperti belut, tubuh sudah naik ke atas dan cepat sekali dia menyambar dayungnya. Dan ketika yang lain sudah berlompatan dan dua perahu itu penuh lagi maka Kwan BHM memberi aba-aba agar menyerang dengan panah. Robohkan dia, sampai mampus. Yuyin sibuk. Kuan BHS sendiri sudah menjepret sebatang panah setelah maju mendekat, dayungnya dilempar dan kini puluhan anak-anak panah menyambar ke arah gadis ini. Dan ketika Yuyin memutar pedangnya dan menangkis semua serangan itu, maka gadis yang marah ini menggerakkan tangan kiri pula untuk menangkap beberapa batang anak panah yang berani mendekat. Lalu ketika lawan dibuat kagum karena gerakannya tangkas dan tepat, maka dia melontar. Anak-anak panah itu dan tiga anak buah laki-laki ini roboh menjerit. Keparat, jangan dekat-dekat. Namun orang-orang itu juga tak dapat melepas panah. Tanpa diperintah lagi mereka sudah menjauhkan diri dan arus yang deras membuat perahu mereka berputar-putar. Kalau mereka melepas anak panah maka secepat itu pula Yuyin akan menangkap dan meretornya lagi. Seberapa anak panah menyambar seberapa itu pula gadis ini coba menyerang balik dan ketika pedang yang menangkis juga dibuat sedemikian rupa hingga panah menyambar pemiliknya sendiri maka orang-orang itu tak berani mendekat dan sudah memasang jarak yang terlalu jauh. Yuying sudah tak diserang lagi dan gadis itu tertawa-tawa di atas batu karang, lupa bahwa dia juga tak dapat turun karena tak ada perahu mendekat. Dan ketika sinaga kuning memberi aba-aba untuk kembali dan lenyap di tikungan depan maka barulah gadis itu sadar bahwa dirinya sendirian. Hei, -i, kalian, berhenti dan seranglah aku. Namun si muka kuning tak menghiraukan. yang Ye -ye terlalu lihai baginya dan pedang di tangan gadis itu terlalu hebat. Dayungnya buntung dua kali dan anak-anak buahnya terlempar tak keruan. Kalau terus dia menyerang salah-salah semua anak buahnya bakal habis Maka ketika dia memerintahkan untuk kembali Sementara gadis itu tak mungkin meninggalkan tempatnya Yuyin masih di atas batu karang Maka laki-laki ini hendak memanggil bala bantuan untuk menangkap atau menghajar gadis itu lagi Yuyin tak mengerti apa yang dilakukan lawan dan dia mengira lawannya itu tak kembali Ketakutan tapi ketika dia membanting-banting kaki dan gelisah tak keruan, terkurung di tengah arus deras maka saat itulah belasan perahu datang dengan cepat. Sinaga kuning tampak di depan sendiri dan kembali lagi, ternyata masih tak cerah. Ye'uye'in, tangkap tali ini. Cepat, musuh-musuhmu terlalu kuat. Ye'uye'in terkejut. Dari seberang tiba-tiba muncul Han, Pemuda itu berkelebat dan sebenarnya sejak tadi sudah melihat pertempuran itu. Han Han hendak membantu namun dilihatnya gadis itu dapat menghadapi lawan-lawannya, tentu akan marah kalau dia maju membantu. Maka ketika Ye In ditinggalkan lawan-lawannya dan Hon Hon bingung mau menolong dengan apa, sebenarnya tak mau memperlihatkan diri mendadak pemuda itu melihat rombongan di depan itu. Han Han melihat bahwa sinaga kuning kembali lagi dengan banyak orang, tak kurang dari seratus. Dan karena dia juga bingung bagaimana caranya menolong Yeu maka Han Han membuat seutas tali dan kini muncul memperlihatkan dirinya, berseru dari seberang. Tapi ketika Yeu mendelik dan membuang muka, tak mau melihat tali yang sudah dilempar maka Han Han tertegun sementara rombongan orang-orang itu sudah kian dekat. Hei, -i. Tangkap tali itu, cepat. Huh, aku tak butuh pertolonganmu gadis itu mendengus, kini memperdengarkan suaranya. Kau boleh berteriak, teriak di situ, Han Han, tapi aku tak takut dan tak perlu bantuanmu. Ah, tapi kau sendirian di atas batu karang, tak dapat keluar. Bagaimana tak perlu ditolong, Ye Uyin. Hayo, cepat tangkap tali ini, ku seret dan kubawa ke seberang. Aku tak sudi gadis itu melotot. Aku masih dapat menjaga diriku, Han Han. Pergi dan enyahlah kau. Han Han terkejut. Saat itu orang-orang di atas perahu sudah dekat dan naga kuning tertawa lebar menghampiri cepat. Di perahu nomor dua berdiri sepasang laki-laki pendek bertubuh kekar. Laki-laki itu mengamati Ye Uye In dengan pandangan tidak berkedip. Han Han juga menjadi pusat. Perhatian karena pemuda itu tiba-tiba muncul di situ. Namun karena orang tak tahu siapa pemuda ini dan Yuyin lah yang menjadi incaran utama Makakuan Bhe, si muka kuning itu berseru pada dua laki-laki di perahu nomor dua akan gadis ini. Pangcu, inilah gadis siluman yang kumaksud. Dia bukan gadis yang kita duga itu dan telah melukai beberapa anak buah kita. Lihat. Dia cukup lihai dan saksikan gerakan pedang hitam nyawut dan sebatang anak panah yang menyambar Ke atas batu karang tiba-tiba telah dilepas laki-laki ini untuk membuktikan kepandayan Yuyen Dua laki-laki di perahu belakang tak mengeluarkan suara, mati mereka masih tak berkedip memandang gadis itu Han-han yang ada di tepian masih juga tak diperhatikan, kecuali oleh orang-orang di perahu lain dan ketika Kwan BHM menyerang dan melepas sebatang anak panah maka Yeu Yein yang masih memegang pedang hitamnya itu cepat menangkis. Trak, Panah terpental dan menyambar pemiliknya. Sama seperti tadi gadis ini pun menangkis serta mementalkan panah lawan, tenaganya dikerahkan sedemikian rupa agar anak panah tidak patah, karena kalau tidak tentu sudah putus seperti besi-besi yang lain dan ketika anak panah itu mencelat dan menyambar pemiliknya sendiri maka Kuan BHM menyampok dan anak panah itu runtuh. Lihat, dia cukup liai, pangcu. Dan pedang hitamnya itu luar biasa sekali. Dekatkan perahu, kepung satu di antara dua laki-laki kekar tiba-tiba berseru dengan suaranya yang parau. Jangan sakiti gadis itu, Kuan BHE. Aku akan melihat sendiri apakah dia gadis yang kita maksud atau bukan dan berkelebat serta berjungkir balik ke atas batu karang. Tiba-tiba si pendek yang kekar ini telah berhadapan dengan Yuyin, sama-sama berdiri di atas batu. Nona, kupikir kau adalah orang undangan kami. Tapi pembantuku mengatakan bukan, kau menyangkal. Apakah benar kau bukan dari kota raja? Apa yang kau maksud Yuyin terkejut? Diam-diam tergetar melihat ilmu meringankan tubuh orang yang cukup luar biasa, hanya empat kali berjungkir balik saja. Aku tak mengerti dan tak suka menjawab pertanyaanmu. Yang jelas aku adalah gadis Kang Ong. Hektometer, kau telah melukai Ritbong, dan gerak tendanganmu itu So soan Hang Twi, tendangan badai, yang dimiliki Cho Ongnya. apakah kau bukan puterinya? Ye Uye Pucat tiba-tiba mundur. Tapi ketika dia marah dan membentak maju maka gadis ini berseru, aku tak tahu siapa itu orang yang kau maksud. Ilmu tendangan banyak ragamnya, masing-masing hampir sama. Kalau kau pangcu dari Ang Pang maka minggirlah dan jangan mencari perkara kalau tak ingin aku membunuhmu. Hektometer, si pendek itu tersenyum, tiba-tiba menjura. Kalau begitu betul kau orangnya, Nona. Kaulah Coa Xiaoqia, Nona Coa. Mari, silahkan turun ke perahu dan maafkan semua perbuatan anak buahku yang tidak mengenai dirimu. Apa Ye membentak? Kau gila dan tidak waras? Eh, enyahlah dan jangan ganggu aku lagi, Ang Liong Pangcu. Atau aku memaksamu turun dan biar kau kapok dan Ye ien yang marah tidak mau banyak bicara lagi tiba-tiba menggerakkan pedangnya menusuk lawan. Ang Leong Pangcu mengelak namun pedang terus mengejar, laki-laki itu tetap tersenyum karena merasa dugaannya benar. Entah bagaimana dia yakin bahwa gadis itu adalah putri Choa Ongnya, pangeran Choa, dari kota raja. Tapi ketika pedang terus mengejar dan tak dapat dia mengelak terus maka ketika dia mengelak dan merunduk maka sebuah tendangan dilancarkan. Plak! Ye terkejut terhuyung mundur lawan tiga kali berturut-turut menghindar serangannya dan baru kali itu merasakan pergelangan tangannya tergetar tapi pedang tak sampai terlepas, gadis itu marah. Tapi ketika dia hendak menyerang lagi dan membentak lawan tiba-tiba si kekar ini berjungkir balik dan turun ke perahunya. Suheng, gadis ini adalah benar-benar Coa Xiaochia. Coba bagaimana agar dia dapat menerima kita? Hektometer Si kekar satunya, yang ternyata TWA mau adanya, ketua nomor satu, bersinar dan mengangguk-angguk Dia sudah melihat sekilas ilmu pedang Yuyin tadi dan ganti melompat ke atas Dan ketika dia berjungkir balik dan berhadapan dengan si gadis maka dia membungkuk dan menjura Nona, ayahmu sudah lama mencari-carimu Kami diutus untuk mencari dan menyuruhmu pulang kalau kau belum mau pulang eh silahkan berdiam di tempat kami dan nanti ayahmu datang. Kau bicara apa? Kenapa melantur dan bicara yang tidak ku mengerti? Eh, kalau kau Ang Twa mau maka aku pun tak takut padamu, Pangcu. Lihat, aku menyerangmu, dan sampai kapan kau dan yang lain-lainnya itu menutup mulut, tidak bicara lagi. Dan yeoyeng yang marah membentak maju, tiba-tiba juga menyerang dan menusuk ketua nomor satu ini. Wajahnya sudah berubah, dan kakinya menggigil mendengar kata-kata orang. Yeoyeng rupanya marah, atau mungkin bingung. Entahlah, gadis ini tiba-tiba juga menampakkan sikap yang aneh. Tapi ketika serangannya dielak dan pedang menyambar ke samping maka Ang Liong Twa mau menetak dan memukul pergelangan tangan. Plak Ye yang lagi-lagi terhuyung. Dibalas dan dipukul seperti itu tiba-tiba gadis ini melengking sengit, dia bergerak dan kini berkelebatanlah tubuhnya memainkan ilmu pedang yang ganas. Pedang itu membacok dan menusuk dengan tipu. Atau gaya setengah ilmu golok. Tapi ketika Tewe Amo berseri-seri dan justru gembira melihat ini maka di samping berkelebatan mengelak dan menghindari serangan mulutnya pun memuji. Ah, benar. Inilah kiam tu kawe isut, silat iblis golok pedang, yang dipunyai ayahmu. Haha, -ha, kau tak dapat menyembunyikan diri lagi, Siocia. Kami sudah yakin dan kau tak dapat menyangkal, Bright Tang Leong Tewe Amo menghentikan seruannya, terganti oleh teriakan kaget karena baju di sebelah kirinya robek terbabat. Dalam kegirangan dan gembiranya tadi dia lengah memperhatikan pedang, akibatnya menerima tusukan miring yang bergerak luar biasa cepatnya, menukik dari atas ke bawah sebagaimana gaya tikaman sebuah golok. Dan ketika laki-laki itu tak sempat menghindar selain melempar tubuh bergulingan maka TWA mau lupa bahwa dia berada di atas batu karang yang tinggi. Akibatnya ketika dia menggulingkan tubuh ke bawah tak ayal lagi dia menggelundung ke bawah. Dan karena bawah merupakan tempat kosong alias air sungai maka ketua Ang Liong Pang itu tercebur dan kontan basah kuyup. -i, i. Namun Jimo, seng adik, tiba-tiba melempar sebuah dayung. Tepat kakaknya tercebur di sungai maka dayung itu mendahului ke bawah. TWA mau tahu maksud adiknya dan sudah meraih dayung ini, menjejakan kaki dan berjungkir balik. Dan ketika dia di atas perahu lagi dan IEUYN terkekeh, geli, maka ketua naga merah itu semirat mukanya namun masih tidak marah. Coa Syochia, silahkan turun. Kami bukan musuh. Tak apa sedikit main-main ini dengan mengingat muka ayahmu. Hektometer, begitukah? baik dan Ye Uye yang menghentikan tawa dan mukanya berubah gelap lagi tiba-tiba menerima seruan itu dengan mei loncat turun. Tapi karena di situ ada belasan perahu dan gadis ini sudah memilih perahu mana yang akan diincar maka begitu dia mi loncat dan melayang turun bukannya perahu si ketua yang dituju lainkan perahu lain yang berisi anggota-anggota Ang Leong Pang yang biasa. Dan, Begitu dia hinggap dan menginjakan kakinya di sini tiba-tiba gadis itu bergerak dan memukul serta menendang. Pedang hitam disimpan dan tujuh awak perahu berteriak kaget. Mereka tak menyangka bahwa Yeu Yein memilih perahunya, bukan perahu si ketua dan karena mereka jelas bukan tandingan karena mereka adalah anggota-anggota biasa maka tujuh orang itu terjungkal dan YUY pun sudah menyambar dayung untuk selanjutnya melarikan diri dari kepungan. Hei dua ketua Ang Liong Pang berseru kaget. Jangan lari, Choa Shochia. Tunggu dan kembali. Namun YUY Ye Yein terkekeh-kekeh. Gadis itu menggerakkan dayung selain mengayuh juga menghantam atau mendorong perahu perahu di depan. Gadis ini memang tak mau mendekati perahu seng ketua atau wakil ketua, sengaja ribut-ribut dengan para anggota biasa yang banyak terdapat di situ, mengelilingi batu besar di mana dia tadi berada. Dan karena Yuyim cerdik menjalankan akalnya, perahu rak lejit dan yang lain diterjang maka tujuh perahu lawan dibuat jungkir balik dan tenggelam. Gadis itu terus tertawa dan mendayung perahunya dengan cepat, bukan menyingkir melainkan menuju seberang. Dan ketika dia meloncat dan berjungkir balik ke daratan, Han Han menyongsong maka gadis itu berseri mengejek si pemuda. Lihat, tanpa pertolonganmu pun aku sanggup menyelamatkan diri, Han Han, tak perlu kau sombong dan bersikap sok. Han Han tertegun, sejak tadi mendengarkan percakapan. "Yuying, kau, kau putri pangeran. Siapa bilang kau juga mau berbuat bodoh terpengaruh oleh omongan mereka itu? Heh, jangan gila dan tidak waras." Han Han, "Aku benci mendengar semua itu dan lihat aku akan menghajar mereka di sini. Tidak Jangan Han Han terkejut, melihat Ketua Ang Leong Pang dan anak buahnya itu mengejar. Jangan mencari permusuhan, Ye Uyen. Kalau dapat dihindarkan marilah dihindarkan. Mereka hanya salah paham kepadamu. Tapi tadi mereka mempermainkan aku di sana, mentang-mentang di tengah sungai dan aku tak dapat berenang. Tapi sekarang kau sudah selamat, Ye Uyen. Marilah kita pergi tapi ketika gadis itu berontak dan melepaskan dirinya, Han Han memegang dan menyambar tangannya maka gadis itu berapi-api memandang si pemuda. Han Han, aku bukan budakmu, aku bukan apa-apamu. Kalau kau mau menguasai aku marilah kita bertanding dan aku akan bertempur sampai mampus. Han Han tertegun. Kalau Ye sudah marah-marah seperti ini maka dia merasa teriris. Ada perasaan terpukul di situ, ya? Yeoyen in ini apanyakah? Bukan apa-apa. Dan ketika Han Hunter belalak dan mundur selangkah, ketua Ang Leong Pang itu sudah tiba dan berloncatan di tanah. Maka TWA mau membentak agar gadis itu menyerah. Choa ya, kami akan terpaksa menangkapmu kalau kau tidak mau baik-baik ikut kami." Nah, pilih salah satu antara melawan atau menyerah. Aku akan melawan, aku akan menghajar kalian dan si Nona yang berkelebat memaki lawannya tiba-tiba mencabut pedang dan menusuk ketua Ang Leong Pang ini, tak peduli pada yang lain karena selanjutnya dia sudah membentak dan melengking-lengking. Twa mau mengelak maju mundur namun serangan si gadis kian berbahaya. Tadi di atas batu karang saja dia hampir tertusuk, kalau tidak melempar tubuh mengelak. Dan ketika kali ini Yu Yein juga menyerangnya ganas dan bertangan kosong saja rasanya berat apa boleh buat TWA. Memencabut senjatanya, sebuah ruyung pendek di mana ujungnya diganduli sebuah besi bulat. Dan ketika senjata itu bergerak dan angin terdengar menderu maka untuk pertama kali dia menangkis. Keras. Besi bandul itu ternyata putus. TWA mau kaget dan si naga kuning, wakilnya, berteriak agar dia tak usah mengadu senjata. Pedang di tangan gadis itu betul-betul ampuh dan seng, ketua yang sudah mencoba kini mendapat buktinya. Dan ketika TWA mau melempar tubuh bergulingan sementara adiknya, Jimo, mementak dan berteriak marah maka laki-laki itu pun mencabut senjata berupa golok lebar. "Nona, kau tak menghargai kami. Baiklah, kami akan menangkap dan merobohkanmu." Wood dan badan golok yang menyambar dari samping tiba-tiba membacok namun Yeu Yein mengelak sambil memutar tubuh, menggerakkan pedangnya menangkis namun golok sudah ditarik cepat. Jimor rupanya tak mau beradu senjata setelah membuktikan ketajaman pedang hitam. Laki-laki itu jerih. Tapi ketika dia maju lagi dan anak buah yang berdatangan disuruh berjaga atau menyerang kalau ada kesempatan maka Ye Uye yang sudah dikerubut tiga dan gadis ini esibuk, eh sibuk. Sing sing krat. Tali rambut Kwan BHF putus. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya pedang hitam membabat apa saja. Wakilang Leong Pang itu berteriak ngeri dan melempar tubuh bergulingan. Kepala yang nyaris dibabat membuat dia marah dan juga pucat. Tapi karena di situ ada dua orang ketuanya di mana masing-masing sudah menerjang dan menggerakkan golok atau ruyung maka Ye Uyein dipaksa naik turun karena pedangnya sekarang tak mendapat sasaran. Curang, seorang dikeroyok tiga orang Hon Hon, yang melihat itu tiba-tiba membentak dan marah. Pemuda ini mau membantu namun Ye Uyein dibalik gulungan pedangnya membentak agar pemuda itu tidak maju. Ye In merasa sanggup menghadapi lawan-lawannya karena memang dia tak terdesak. Ye In tak tahu bahwa tiga tokoh Ang Leong Pang itu tak berani bersikap keras karena semata mengingat nama Choa Ongnya, pangeran berpengaruh di kota raja. Namun karena sikap begini justru merugikan mereka sendiri, Si gadis kian ganas menyambar-nyambar, maka apa boleh buat? Tiba-tiba Twa mau membentak dan melepas empat pelor hitam ke arah si gadis. Senjata rahasia yang akan meledak dan menghamburkan jarum-jarum halus ke muka lawan. Awas! ye -Uye -in terkejut. Si ketua memberi peringatan, namun dia tersenyum mengejek. Ye-uyain menangkis dan bermaksud membuat pelor-pelor itu terpental. Namun karena pelor itu akan meledak dan pecah bertemu pedang, hal yang tak diketahui Yuyen maka gadis itu menjerit ketika tiba-tiba saja terdengar ledakan itu dan berhamburannya jarum-jarum halus. Ayah dar-dar. yang terkejut bukan main. Pedang yang semula menangkis dan mau menyerang lawan tiba-tiba digerakkan secepat kitiran. Bayangan hitam bergulung-gulung membungkus rapat tubuh gadis ini. Dan ketika semua jarum terpental dan menyerang tiga orang itu sendiri, sebagian menyambar anak buah Ang Liong Pang maka terdengar jerit atau pekik di antara mereka yang terkena. Awas, mundur semua. Ye, -ye -in marah sekali. Twa mau membentak orang-orangnya agar menjauh sedikit. Dia melepas lagi empat pelor hitam dan Ye, -ye -in melindungi diri dengan putaran pedangnya yang cepat. Air hujan pun agaknya tak mampu membasahi gadis ini kalau yang sudah bergerak seperti itu. Dan ketika empat pelor kembali meledak dan menghamburkan jarum-jarum halus yang dipukul atau diruntuhkan tiga orang itu ketika membalik menyambar mereka maka Jimo juga mengeluarkan paku-paku tulang untuk menembus kerapatan bayangan pedang di tangan si gadis. Serang terus, sampai dia lelah aba-aba atau seruan ini membuat Ye Uye In naik pitam. Dia membentak dan membuka gulungan pedangnya untuk menyerang Jimo. Laki-laki itulah yang berseru dan memberi aba-aba temannya. Tapi ketika dia membentak dan membuka diri, menyerang Jimo maka Ruyung menderu sementara tujuh pelor hitam melesat cepat untuk merobohkannya. Kring kerangdar Ye Uye In menjadi gusar. Dia terpaksa menarik serangannya tadi dan secepat kilat melindungi dirinya lagi. Tusukan ke arah Jimo dibatalkan karena harus menangkis Ruyung, yang secepat kilat ditarik pemiliknya karena tak mau beradu keras. Dan ketika tujuh kembang api memunkrat indah karena pedang akhirnya membentur pelor-pelor hitam itu yang pecah dan meledak maka Yeuyin selanjutnya dipaksa untuk selalu bersembunyi di balik gulungan pedangnya. Haha, bagus. Biarkan dia menghabiskan tenaga, JT Dan kita akan menangkapnya mudah kalau sudah begitu Benar, dan hebat sekali gadis ini Kalau kita tidak ingat pesan Cho Ong ya tentu tak segan-segan aku menghabisinya Jangan, bersabarlah sedikit, JT Tak usah naik pitam dan biarkan dia kelelahan Lihat, pedangnya sudah mulai kendor Benar saja, Ye Uyein tampak kendor Gadis itu mandi keringat karena lawan hanya berputaran mengelilingi dirinya. Setiap dia menangkis tentu lawan cepat-cepat menarik senjatanya. Dan karena pelor atau paku-paku tulang terus dilancarkan sementara gadis ini hanya sebagai pihak bertahan akhirnya Yu Yein lelah dan susut tenaganya.